agak cepat ajur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di BBC Rasel. Kali ini kita akan membuat cara memoles dengan semen bok jangkrik. Seperti ini prosesnya. Oh ya, jangan lupa dibantu subrek dulu dan komen, di share-share ya, biar saya makin semangat bikin kontennya. Proses semennya seperti ini, dibuat encer aja langsung pakai koas. Sudut-sudutnya ini wajib rapih karena ada lubang satu jarum pun jangkrik yang baru netes pasti kabur. Keunggulan dipoles pakai semen kayak gini, nantinya kalau nomor satunya awet dan habis panennya itu nanti bisa dicuci, dilap pakai lap basah atau disiram air dicuci bisa, kalau udah dikasih semen dan jadi kuat, tidak akan digigit sama jangkriknya nanti kalau udah besar. Yang paling penting ini sudut-sudutnya seperti ini mesti rapih benar-benar. Ini di pojok-pojoknya kayak gini mesti benar-benar rapih. Pojok-pojokannya, sudut-sudut. Nah, semacam ini kan ada lubang-lubang segini. Ini jangkrik kabur pasti nantinya. Oh, ada lubang sebesar segitu pun. Oh, takutnya kumaha onam. Oh, itu kan ada lubang tuh. Jadi nanti bisa ditutupi pakai semen ini. Cair kan, langsung dipoles-poles aja. Biar cepat. Biar cepat. Jangan lupa semennya itu mesti cair. Jangan terlalu kental. Harus yang lembut, yang lembut. Oh, yang kasar nggak bisa masuk, nah, ke sela-selanya. Pojok-pojoknya ini yang mesti rapih, sudut-sudutnya. Buat para peternak yang baru mulai, semangat. Dan kalau butuh telur silahkan klik di link di deskripsi ini. Linknya ada di deskripsi. Ini rencana mau tebar. Telurnya baru proses pemeraman. Ini lagi diurus dulu boknya. Ini baru di tempat yang baru. Yang kemarin mah yang banyak itu di mana, Bos? Itu di lokasi Ciranjang. Kalau ini di lokasinya Sukarama. Di Bojong Picung. Cianjur. Nah, kalau ini bawahnya jangan lupa pakai kayak gini, nanti ini dimasukin oli, pakai oli, jadi biar semut tidak bisa naik. Dan review ini kandangnya pakai plastik Yupi atasnya, jadi udaranya agak lumayan panas, jadi nantinya jangkriknya cepat gede. Ini pakai suhunya bagus. Ini pakai terpal. Prosesnya kayak gini nih. Tapi awet ini plastik Yupi. Buat atapnya saya pakai plastik Yupi, bisa banyak di marketplace plastik Yupi. Ini masih belum nih. Oh, baru-baru lakbannya juga nih. Ini semuanya aja keseluruhan, nanti sama pinggir-pinggir sama ini bawahnya diratain semua. Kalau ini saya disisain segini, kurang lebih lah 5 sentian lah. Kalau ini 5 senti kurangnya. Mas senti dikuranginya.
Ini rencana entah besok entah lusa ini bikin lagi 2 box lagi di sini. Jadi ini bangunan ini bisa muat untuk 4 box full triplek. Seperti itu. Ini boxnya yang sederhana aja. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan bagikan.